Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supardi, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang ini mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya musyawarah besar kita yang keempat, Ikatan Keluarga Minang Kota Depok. Semoga tetap terjaga silaturahmi, persatuan sesama perantau, bangun nagari, bangun kampuang untuk kemajuan ranah Minang kita yang tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmi Amran, Wali Kota Padang Panjang, mengucapkan selamat dan sukses musyawarah besar keempat Ikatan Keluarga Minang Kota Depok yang insya Allah akan mencari pemimpin ataupun pengurus yang akan tentunya mensukseskan kegiatan-kegiatan baik itu sosial ataupun kegiatan-kegiatan yang insya Allah bermanfaat bagi masyarakat perantau di Kota Depok. Sekali lagi, selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Falipi, Wali Kota Payakumbu, mengucapkan selamat dan sukses musyawarah besar Ikatan Keluarga Minang Kota Depok yang keempat, tanggal 27 November 2021. Semoga IKM Kota Depok semakin solid dan terus memberikan kontribusi untuk pembangunan di ranah Minang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.